Mohon maaf Tan, saya keluar dari tema, tapi saya butuh jawabannya. Insyaallah, insyaallah. Iman saya melemah Ustaz. Saya jatuh cinta dengan seorang perempuan. Ya. Tapi urusan perempuan ini jamaah, urusan perempuan jangan dianggap remeh. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, inna fitnata bani Israel kanat fin nisa. Pertama rusaknya bani Israel itu gara-gara perempuan. Digoda dengan harta, digoda dengan jabatan, digoda dengan hal-hal yang lainnya. Gak tergoda. Dengan perempuan gak bisa. Antum kalau digoda dikasih jabatannya, mungkin gak mau. Antum dititipin duit. Anak mau titip duit nih, emas nih. Berapa banyak? Ada 5 kilo, taruh kamar. Dititipin perempuan, akhwat, anak mau titip ya. Adik anak mau keluar kota. Tolong di rumah antum. Aduh, bahaya nih kalau perempuan ini titipin ke rumah. Wallahi sahih jemaah. Kalau itu dititipin perempuan, gak semua orang bisa menjaga. Baik. Wa Allah mengatakan jalla jalaluh inna kaidakunna azim. Tipu daya setan itu lemah kata Allah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika berbincang tentang tipu daya wanita, azim, besar jemaah. Enggak main-main. Saya jatuh cinta dengan seorang perempuan. Saya berusaha dan selalu mengupayakan membuat dia bahagia. Ternyata selama ini saya kurang dihargai. Dan saat ini saya sedang patah hati Ustaz. Di lain sisi keyakinan saya kuat bahwa dia jodoh saya. Tahu dari mana antum dia jodoh antum? Itu nafsu. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya sudah membaca buku Andai Aku Tidak Menikah Dengannya. Tapi belum tamat dan belum menemukan jawaban yang pas. Antum belum nikah, jangan baca buku itu. Taib. Yang jelas antum sudah mabuk cinta. Dan biasanya penyakit itu dari antum bukan dari dia. Penyebabnya dari pandangan mata. Yang antum biarkan. Yang pandangan mata ini sudah meracuni tubuh antum. Karena pandangan mata itu anak panah iblis yang beracun. Jadi tubuh antum semua ini beracun. Apa yang harus dilakukan? Ketika racun itu sampai ke dalam hati. Kemudian sampai ke jantung, mati antum. Tapi antum harus selamatkan dari antum. Dengan cara apa? Bertobat. Soalnya kalau anak baca, antum mengupayakan membuat dia bahagia. Dia tuh anaknya orang. Kenapa antum mengupayakan dia bahagia? Dan kalau antum cinta, ingat cinta tidak harus memiliki. Ya antum bahagia dia nikah sama orang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun antum nangis malam hari. Hari itu. Karena sejatinya tadi jemaah, kalau antum benar cinta sama dia, antum ingin membahagiakan, ya sudah, biarkan dia dengan orang yang dia cinta. Kalau dia memang mau menikah, antum merasa tidak dihormatin, antum datang ke rumah dia. Kalau antum laki, antum lelaki datang ke rumah. Tinggalkan cara-cara syaitan dan iblis. Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Pandangan mata, ngobrol berduaan sama dia, pegang-pegangan, jalan bareng, itu bisa mengantarkan kepada perzinaan. Tinggalkan itu semua. Antum laki, antum datang ke orang tuanya, antum sampaikan, ana suka sama anak bapak, kalau diizinkan ana ingin meminang dia. Lalu bapaknya tanya, kamu punya apa? Gak punya apa-apa. Jadi kalau antum memang serius, punya kemampuan, kata Nabi SAW, man istata'a, yang mampu, al-ba'a
Falyatazawwaj, nikah, datang ke rumahnya. Enggak mampu antum tahan diri. Antum datang kepada dia, antum kata afwan. Mulai saat ini ana tidak akan lagi menghubungi anti. Ana mohon maaf karena ana telah berbuat dosa selama ini. Ngobrol berduaan sama dia umpamanya. Anti putuskan hubungan itu suatu saat. Kalau anti jodoh ana, rumah pertama yang akan ana ketuk ketika ana mau menikah rumah anti. Selesai. Nyam jemaah, jangan mau dibodoh-bodohin. Mati satu tumbuh seribu. Masya Allah. Tapi itu yang bisa ana sampaikan, antum coba berpikir bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, antum berpikir sedang mabuk cinta di sini. Maka perlu antum isi waktu antum dengan hal yang bermanfaat. Berpuasa sunnah, banyak beristighfar, hindari tempat tuh perempuan lewat. Kadangkala memang terus terang jemaah, ada penyakit isyik. Yang ini antum mungkin ketawa-ketawa. Tapi antum kalau kena penyakit ini nanti seperti Majnun Laila. Antum tahu Majnun Laila itu? Bagaimana dia datang ke perkampungan Laila yang sudah ditinggal. Udah enggak ada penduduknya. Dia datang ke tempat itu sambil bersenandung mengatakan uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Dia ciumin tembok-tembok rumahnya Laila. Temboknya diciumin. Kata orang Majnun. Majnun. Apa kata Majnun ini? Wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi. Aku tuh enggak cinta sama tembok ini. Kalian yang Majnun. Walakin hubbu man sakanat diyar. Tapi karena aku cinta dengan yang pernah tinggal di tempat ini. Jadi yang Majnun siapa jemaah? Astagfirullahaladzim. Naam jemaah, itu yang bisa ana sampaikan. Tapi ingat, perjalanan hidup Nabi SAW belum selesai. Antum perlu mengikuti sampai wafatnya Nabi SAW. Karena ketika itu antum akan cinta sama Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.